Siti Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sudah siang teman-teman, kita mau ajak teman-teman makan siang. Saya tadi ceritanya beli makanan dari warung Padang. Jadi ini ceritanya menu nasi Padang teman-teman. Menunya sederhana saja. Tadi saya hanya beli lauk-lauk dan sayurannya aja ya. Ini dia teman-teman menunya. Ada telur asin, ini ikan asam pedas, sambal goreng ati dan apa namanya, kentang. Terus ada sayur nangka, ada apa namanya nih, kulit sapi ya. Nah ini dia. Yuk kita makan yuk. Mari kita makan teman-teman sepiring kebahagiaan ini. Kita makan bareng ya. Amin. Ini tadi pesanannya Bang Bayu. Jadi dia minta dibelikan. Ceritanya tadi itu ada kegiatan di sekolah. Jadi saya nggak sempet masak. Bukan nggak sempet sebenarnya teman-teman. Bahan-bahannya sudah habis di dalam kulkas. Saya belum ke pasar. Ini hari Sabtu. Biasanya besok pagi saya baru ke pasar. Ceritanya hari ini di sekolah kami ada acara pembukaan dan penutupan awal tahun ajaran dan akhir tahun ajaran yang lalu. Jadi guru-guru ada ibadah bersama buka tutup tahun ajaran. Jadi pulang dari ibadah tadi, saya singgah di warung makan langganan. Saya beli ini pesanan Bang Bayu. Kita coba ya. Enak. Bang Bayu tuh favorit banget dengan sambal goreng ati ampela sama apa namanya ini? Kentang. Kalau saya di warung ini, warung langganan kami ini, saya favorit banget dengan sayur nangkanya. Karena sayur nangkanya ini dia masak persis dengan sayur nangka kalau mama saya masak. Mama saya kan orang Jawa, jadi kan ada rasa-rasa gulanya tuh. Terus masakan orang Jawa kalau sayur nangka itu nggak ada cabai-cabainya gitu teman-teman. Nggak ada dikasih cabai gitu, seperti ini. Enak. Enggak ada cabenya kalau orang Jawa masak sayur nangka. Enak. Jadi ceritanya hari ini tidak masak, hanya masak nasi doang. Enak. Saya nggak ada kerupuk. Kerupuknya habis. Goreng kerupuk 3 toples gede-gede itu teman-teman. Habis. Kami di rumah ini memang suka makan kerupuk ya. Jadi sambil nonton ngemilin kerupuk. Ayo teman-teman kita makan. Ayo temenin makannya. Enak pakai banget. Enak banget. Ini sudah jam 1 siang.
Bang Bayu lagi pergi latihan futsal di sekolah. Ayahnya MPLS hari kedua di sekolah. Bang Agung lagi ngurus persiapan seminar di kampusnya. Jadi saya ditinggal sendirian di rumah. Telur asinnya ini yang begini nih, pas teman-teman asinnya nggak asin banget, enak pokoknya. Telur asin itu kan harus terasa asinnya, terus asinnya juga jangan banget-banget asinnya, enak. Kan ada tuh yang asin banget gitu. Ini uak-uak ini. Enak. Ini anak murid saya yang barusan ketemu dengan channel ini, selamat bergabung. Jadi mereka tahu ya, yang anak baru sekarang bu gurunya punya channel YouTube. Mereka juga tahu bu gurunya suka makan. Jadi untuk anak-anak yang nonton, inilah sisi lain bu gurumu di depan kelas. Jadi kalau di kelas Bu Astuti gurunya, kalau di rumah ya seperti ini, Bu Astuti si jago makan. Mereka pada senang. Beberapa hari ini saya kan upload kegiatan MPLS di sekolah ya teman-teman. Jadi anak murid saya pada seneng masuk ke YouTube bu guru katanya. Makasih untuk yang sudah subscribe, terus nonton ya, ya di channel. Bu guru temenin makan barengnya. Habis deh. Oke teman-teman, makan siangnya sudah habis. Terima kasih udah selalu setia nonton di Astuti Channel, selalu support channel ini. Semoga video ini dapat menghibur kalian semuanya di sela waktu yang senggang. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Bye.